Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, menghadapi tibanya bulan suci Ramadan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin menjual sembako murah lewat stan yang dibuka saat gelaran Expo Kewirausahaan. Guna meringankan ekonomi warga di tengah melambungnya harga sembako jelang bulan suci Ramadan, pada gelaran Expo Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin menjual beragam sembako murah seperti gula dan minyak goreng dengan harga miring. Di stan ini gula pasir hanya dijual seharga Rp13.500 per kilo, sedangkan minyak goreng dijual seharga Rp22.500 per liter. Berapa bedanya di pasaran harganya? Bedanya mungkin sekitaran misalkan dari 10 ribuan, misalkan yang dari pasaran misalkan harganya yang 35, kami jual dengan harga yang misalkan 20 ribu atau 22 ribu. Itu cukup memberikan kemudahan untuk bagi yang membelinya untuk bulan puasa yang akan didatang. Tidak hanya fakultasnya aja, tapi kita mempunyai kayak lekbis, sebuah kurma, jadi makanya kita minuman-minuman juga, snack-snack itu kita dapat dari barangnya dari kurma kita sendiri yang kita bawa ke sini. Selain sembako murah, di stan ini juga menjual beragam aneka makanan hingga perlengkapan makan dengan harga dipastikan murah dibanding harga di pasaran. Erwin Yudanwari, Banjar TV.